Tersebut masih di amanah arus mudik lebaran satu yang saat ini berada lokasi di berada di jalan dua yang merupakan jalur terpadat, jalur paling ramai. Waspada, bersabar, karena bagaimana juga sabar untuk mengetahui menyalahi jalur ini. Sudah ada pembatas, tetap tidak mau mentaatinya. Ini contoh pengendara yang tidak mau diatur. Kalau kita di lapangan juga sabar, pengendara mempunyai karakter yang baik, maka tetap berat hati, terbawa, sabar, ikhlas, karena menghadapi berbagai macam karakter para pengguna kendaraan.
tetap setia berada di jalur 2, tepatnya di Desa Jalur 3A Cunong. Ini masih tetap padat merayap karena jalur ini jalur yang baru padat, salah satu jalur yang padat jarang. Maka tetap waspada, bersabar agar dalam mengendarai kendaraan juga menggunakan etika dan sopan santun, dan lebih-lebih penggunaan jalan berstandar demi keselamatan kita bersama, ya. Setia di jalan 2 Kucurungsi, tepatnya di pertigaan Cunong, ya, jalur akan